Hi, I am Misaki Kurumi. I am. Let's play game. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel Misaki Kurumi M. Dan di kesempatan kali ini kita lanjutin main mirror ya. Dan di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian bagaimana cara lebih mudah atau lebih efisien gitu ya mendapatkan item biru ya, item biru atau equipment biru seperti ini ya guys tuh. Nah, kalau misalkan kalian bikin di sini di crafting itu kan susah banget buat dapatin si yang ini ya, paling ujung tuh susah banget ya. Dapatnya tuh misinya juga wow, 55 ya CP rekomendasinya. Nggak ngotak gitu. Pokoknya susah lah ya dapatin buat yang rare dragon skull ini ya. Nah, bagaimanakah cara untuk mencari yang lain gitu ya, buat bikin cari item yang lain aja gitu, buat bikin ini gitu. Acaranya gampang. Kalian tinggal pergi ke Dampio. Dampio ini lokasinya ada di map, kalian klik aja, terus tuh kalian klik yang Beyond Area ya. Nah, aku ada di Bichon Castle ya guys. Nah, di Bichon Castle ini kalian klik lagi. Nah, nanti bakal muncul di sini Merchant NPC ya. Kalian klik yang Blue Dragon Craftman ya guys, tuh. Move. Nah, ini dia, bapak-bapak ya. Nah, kita klik aja craftnya. Nah, di sini dia cuma butuhin ini ya. Butuhin yang warna biru. Nah, yang warna biru ini kan sering banget dapat dari sini. Dari raid kadang, dan itu sering banget drop ya. Kadang dulu aku sampai 4 ya. Kalau nggak salah Bang Yus punya 4 sih itu. Nah, ini guys, tuh kan kalian bisa dapat dari Rare Blue Dragon sekali. Ini dapat bisa banyak ya sekali masuk. Ya satu-satu lah, mungkin satu atau dua gitu. Kalau hoki sih bisa dapat banyak. Nah, jadi kalian bikin aja di bapak ini. Bapak ini menyediakan mulai dari weapon armor, aksesoris, sampai ini peti ya. Ah, ini dia. Untuk bajunya juga sama ya, pakai Blue Dragon. Nah, buat aksesorisnya dia pakai yang blue juga. Nah, cari dapat yang blue tuh gampang ya, emang dari red semua. Kalau yang black itu susah ya. Nah, kalian bisa carinya di sini ya itemnya, guys. Tuh, ada kan? Tuh, ini yang buat aksesorisnya ya. Nah, terus tuh bagaimana cara cari yang item lainnya gitu ya. Nah, item lainnya gampang juga ya. Ini dropannya juga dari Magic Square, ada yang dari Secret Pick lantai 1. Terus tuh ada yang dari crafting, dari market juga bisa, dari NPC kalian beli gitu ya. Ini juga nih, ini nambang kalau yang ini ya. Nah, jadi misalkan kalian dapatnya tuh biasanya nambang tuh dapatnya ijo gitu ya, kebanyakan ijo. Nah, kalau misalkan sudah banyak ijo kali ya, tinggal bikin aja jadi warna biru. Nah, ini contohnya. Aku udah punya ijoku 18 ya. Jadi sekali craft ke biru itu butuh 10 sama 2 yang bambu ini. Kita craft aja. Nah, kita dapat satu ya guys. Nah, terus tuh misalkan yang lainnya contohnya kayak gini. Wow, ada 50. Kita bikin aja ya. Nah. Oke, okay. Kita udah dapat ya. Yang besi ini juga kalian bisa bikin di sini sama juga ya craft. Nah, begitu guys. Ya, tinggal kalau udah selesai tinggal kalian craft ya. Semuanya lengkap di sini ada. Oke, mungkin segitu aja dulu buat video kali ini. Makasih udah nonton. See you in the next video. Dadah.